Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Petugas Polisi Air dan Udara atau Polairut Polda Riau menghimbau kepada masyarakat di sepanjang pesisir pantai dan sungai untuk melakukan pola hidup sehat. Himbauan ini dilakukan dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Kepada masyarakat yang beraktivitas di bantaran aliran sungai dan laut dalam operasi kemanusiaan itu, petugas menggunakan 10 unit kapal patroli. Dilengkapi dengan alat pengeras suara, petugas dengan kekuatan 10 kapal yang tersebar di beberapa daerah di Riau menyusuri sungai dan memberi himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap virus corona yang mewabah di negara Indonesia. Adapun sasaran para petugas, yakni adalah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Dalam himbauan tersebut, petugas mendorong masyarakat untuk mengantisipasi virus corona dengan mencuci tangan menggunakan sabun, melakukan gaya hidup sehat, dan mengurangi kegiatan di tempat umum. Pemerintah untuk mengantisipasi atau memutus mata rantai penularan virus COVID-19, khususnya di wilayah daerah aliran sungai dan pesisir pantai, kami dari Direktorat Polair Polda Riau melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder untuk mendorong mereka untuk kita bersama-sama untuk mengantisipasi penyebaran virus ini, khususnya di pelabuhan-pelabuhan, baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun di seluruh Provinsi Riau. Kemudian kapal-kapal kami yang ada di wilayah, khususnya yang sedang melaksanakan patroli, juga melaksanakan kegiatan yang sama, memberikan himbauan kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas sarana pengeras suara yang ada di kapal masing-masing untuk memberikan himbauan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Himbauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polairut terhadap wabah virus corona yang tengah melanda wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.